Halo, kembali lagi di channel kita ini, channel Kopi Endless Ocean. Hari ini kita kedatangan satu paket dari Amerika, dari California, FedEx. Jadi gini ceritanya, saya kan dibeliin Velo Atmos ini sama istri, hadiah ulang tahun lah ceritanya. Jadi setelah pemakaian 6 bulan, ternyata tutupnya ini nggak cukup bertahan untuk ya 10 jam, nggak nyampe lah 10 jam. Padahal kalau kita cek di websitenya itu bisa tahan sampai 4 hari. Jadi dia kebuka sendiri gini, nggak nyampe 10 jam dia kebuka sendiri. Makanya itu saya komplain ke websitenya. Di websitenya ada dikasih tahu sih troubleshootingnya seperti apa gitu, saya ikutin. Di sininya ditiup, ini dibuka. Terus di bagian sini ditiup. Kayak gitu sih di troubleshootingnya itu. Cuma saya udah coba 3 kali, tetap aja. Katanya sih di dalam sini banyak debu. Makanya itu dia jadi nggak vakum. Jadi vakumnya itu cuma tahan beberapa jam aja. Padahal harusnya dia tuh bisa tahan, bisa sampai 4 hari. Katanya gitu. Nah, saya komplain. Saya cuma ngirimin invoice, bukti invoice, sama foto ini, foto barangnya ini. Terus langsung dikirimin deh tutupnya yang baru, penggantinya. Asik banget ya. Gratis. Masukin alamat terus langsung dikirim. Ya, prosesnya berapa ya? 2 minggu lah. 2 minggu udah nyampe. Kita buka ya. Velo Atmos Vacuum Canister Spare Lid SKU 1168002. Mantap kali. Mantap kan? Dikirimin yang baru gratis, tis. Jadi kayak gitulah. Sekalian review 6 bulan juga nih. Ya, review 6 bulan kalau bahannya sih bagus. Ini dia bisa muat nggak nyampe 500 gram, 450 gram lah kopi. Tapi ya itu karena punya saya ini kayaknya ada bermasalah ya. Katanya mungkin ada debu, cuma udah ditiup-tiup di sini, di troubleshootingnya itu tetap aja. Makanya ini kita cobalah yang baru ini. Kita coba bagi teman-teman yang belum tahu. Mungkin kalau harganya nanti saya bisa kasih link di deskripsi. Tapi kalau caranya itu putar-putar gini aja sampai ininya masuk. Tuh. Kalau udah hijau kayak gini berarti dia udah vakum. Kalau untuk membukanya tekan aja nih. Tuh, naik lagi deh kan. Emang beda sih, kalau yang punya saya ini sebentar aja udah naik dia. Ini kayaknya agak lama saya muternya. Kalau ini paling cuma berapa kali kan. Kita ulang lagi ya. Makin lama makin keras. Terus. Tuh. Oke. Terima kasih Velo. Udah dapat yang baru kita. Emang after salesnya keren banget ya. Padahal saya beli di retailer, nggak langsung di websitenya, tapi dikirimin langsung. Luar biasa, Velo Atmos. Kalian wajib beli nih, buat nyimpan kopi, bisa tahan. Mungkin saya bisa kasih tahu kalau kopi itu paling rentan banget sama oksigen. Udara ya, sama udara. Jadi kopi itu bisa layu, bisa stale istilahnya. Bisa layu kalau terkena udara, makanya itu Velo Atmos ini dia keluarin udaranya jadi supaya kopinya bisa lebih tahan lama. Perbandingannya sih ya mungkin bisa lebih tahan 2 kali lipat lah. Jadi umur kopi itu bisa lebih lama 2 kali lipat. Ya, itu sih saya lihat, saya browsing-browsing. Bisa lebih tahan 2 kali lipat. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya silakan di komen.
untuk kali ini segini dulu videonya. Terima kasih Velo, terima kasih teman-teman yang udah nonton.